Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Saya Rafiza. Untuk video kali ini, saya akan tunjukkan kepada anda kaitan teardrop. Bahasa Melayunya, air mata lah kan? Okey, tak apa. Kita teruskan. Kaitan ini, sebagaimana yang anda nampak, saya gunakan 4 warna. Terpulang pada anda lah berapa bilangan warna anda nak dan ulang-ulang lah. Ini contoh yang saya buat masa sesi latihan saya. Dan untuk kaitan ni, dia dikait depan pusing, kait lagi pusing dan pusing. Mudahnya kait depan belakang lah. Okey, kita terus kepada cara kaitnya. Kaitan ini memerlukan gandaan 4. Maksudnya tak kiralah berapa panjang kaitan anda, tapi ia mestilah gandaan 4 dan ditambah dengan 2. Dengan saya ni, saya dah kait sebanyak 20 chain, termasuk dengan yang hujung ni sekali sebab saya tak nak nampak ada lebihan nanti. Cukup ekornya saja dan saya akan tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi chain. Ya, 4 tambah 2. Dan kita akan mula double crochet di kita kena skip 4 chain . Kita kena skip 4 chain. 1 2 kena skip 4 chain, tak termasuk dengan yang berada di jarum. Jadi kita kira 1 2 3 4. Okey, di sini chain yang kelima kita akan mula double crochet sebanyak 3 dalam chain yang samalah. 1 2 3. Dia ikuti dengan chain 1 dan di sini kita kena skip 3 chain. 1 2 3. Kita akan tusuk di sini. Kita ulang kerja, double crochet 3 dalam kaitan yang sama. 1 2 3. Okey, chain 1 dan terus ulang. Baik, kita akan bergerak ke kaitan kita yang seterusnya. Di sini kena tinggal 3, 1 2 3 dan yang terakhir kita masukkan 2 double crochet di hujungnya. Dan bersedia dengan benang baru. 2. Okey, ambil warna baru. Sambung. Dan kait tali air atau chain 2. 1 2 pusing. Okay, di sini kita akan bekerja di dalam ruang yang anda nampak ni, yang kita chain 1 tadi sampai ke hujung lah. Okey, kita nak double crochet di sini di dalam ruang. Chain 1 space. Okey, 1, lepas tu treble crochet 2 kali lilit, ada dalam video saya, boleh rujuk. Treble crochet kita kena tusuk di sini jarumnya. Kalau anda ingat tadi kita ada skip 3, jadi kita ambil yang tengah-tengah, yang kedua kedudukannya. Okey, agak-agak lah kedudukannya. Okey, terus dah nampak ada macam tu, lepaskan dua-dua loop kita, jarum kita, benang. Okey, dan lagi satu double crochet di ruang chain 1 di sini. Bukan dalam ni . Ini untuk treble saja di sini. Seterusnya chain 1 sini. Okey, dan kita akan ulang gerak kerja kita macam ni. Chain double crochet. Lepas tu treble crochet.
ambil yang tengah-tengah. Kalau yang bawah ni memang susah sikit lah. Kalau dibandingkan dengan bahagian atas nanti. Double crochet lagi satu. Di sini. Okay, dan ulang gerak kerja kita sampai ke hujung. Di hujungnya kita nak dua double crochet. Ambil di atas ni, bahagian atas. Ambil dua-dua lah, depan belakang. Saya suka ambil dua-dua. Okey, satu. Dan bersedia dengan warna ketiga. Dua. Di ruang yang sama lah ni. Okey, tarik sekali warna baru. Potong dulu. Macam tadi juga. Tarik chain 2, 1, 2, pusing. Di ruang chain 1 kita akan masukkan 1 double crochet. Seterusnya triple crochet. Sini mudah sebab kita memang jelas nampak 3 dan jelas nampak di mana kita harus teruskan kaitan kita. Di sini ya, tengah-tengah. Okey, lepaskan dua-dua, tiga kali, dua kali, tiga kali. Chain satu. Double crochet satu dalam ruang chain satu tadi. Lepas tu chain satu kat sini. Double crochet balik. Triple crochet. Ambil tengah-tengah. Okey. Sekali. Dua kali. Dua kali. Tiga kali. Double crochet pula. Sini. Dan terus kait sampai ke hujung. Terus di kedudukan chain kita yang terakhir di sini, dua double crochet. Satu. Bersedia dengan benang terakhir, saya cuma buat 4 baris saja. Dan yang terakhir ni ada sedikit beza lah. Sebab dia maknanya dia tu penutup. Penutup baris. Okey, benang keempat dah sedia. Boleh rujuk saya punya cara nak buat simpulan benang ni ya. Tarik. Chain 2 juga. 1, 2. Pusing. Sebelum tu potong dulu benang ni. Macam tadi juga dalam ruang ni. Double crochet 1. Seterusnya treble. Juga di sini, di tengah-tengah. Warna kedua kita, satu, warna kedua. Okey, satu, dua, tiga kali lepas. Okey, di sini. Dan kita kerja dengan single crochet pula sekarang. Single crochet, ambil yang tengah-tengah. Kalau tadi kita ada 3, ambil tusuklah di situ. Betul-betul di tengah lah. Dia tak rigid kepada single crochet sebenarnya. Sarung botol yang saya ada buat tu, saya guna half double crochet.
Jadi kita ulang macam tadi. Double crochet. Double crochet. Double crochet balik. Okey. Seterusnya single crochet di tengah-tengah ni pula. Dan ulang sampai habis gerak kerja kita. Oh, benang saya tak perasan pula sampai ke hujung. Saya tambah benang lain untuk treble crochet kita. Sikit lagi. Okey, ni saya tak simpul terpulanglah. Boleh juga belajar teknik yang tak simpul benang kat sini. Okey, treble dalam ni. Okey, dan double crochet. Pun pendek juga. Single crochet pula di tengah-tengah. Dan kita masukkan satu di hujungnya, satu double crochet di hujungnya. Jadi anda buatlah, teruskan kaitan anda, ulang gerak kerja kita sampailah siap. Okey. Inilah lebih kurang hasilnya. Maaf lah ya, bertampal kat situ. Oh, bercantum lain macam. Okey. Yang ni baris yang keempat ni berbeza dengan yang lain-lain. Sebabnya dia adalah ending ataupun penyudah kepada kaitan kita. Okey, harapnya video ini dapat membantu anda semua. InsyaAllah esok saya cuba shoot untuk video botol air 4 segi isian 500 ml. Okey, sekian dulu daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.